Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi channel Alfrimek. Yep. Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara mendaftar atau membuat akun Shopback teman-teman ya. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana cara untuk daftar akun Shopback, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya cukup simpel teman-teman ya. Kalian tinggal buka aja di sini aplikasi Shopback-nya teman-teman ya. Nah, kalian tungguin sampai kalian tuh masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Shopback. Nah, di sini tampilannya teman-teman ya, kalian bisa lihat baca-baca dan belanja seperti biasa dari 160 plus toko online melalui Shopback ya. Dapatkan cashback di akun Shopback kamu, dan di sini tarik uang tunai ke rekening bank atau sebagai pulsa teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian pengen lo daftar ke akun Shopback, kalian langsung aja kalian klik aja di sini daftar teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa mendaftar secara manual atau mendaftar melalui Facebook teman-teman ya. Nah, di sini saya pengen daftar secara manual, jadi di sini saya mau masukin dulu alamat email saya. Nah, kalau kalian sudah memasukkan email kalian, langsung aja kalian klik di sini buat akun baru. Ini kalian centang dulu, langsung aja kalian klik di sini tombol buat akun baru. Nah, nanti bakal langsung diproses dan tinggal kalian masukkan aja di sini nama kalian teman-teman ya. Nah, di sini saya masukin Alfrimek aja cukup. Nah, terus bawahnya ini kalian masukin nomor HP kalian teman-teman ya. Langsung aja kita klik selanjutnya di sini, nanti bakal langsung proses dan tinggal kita tungguin aja sampai kode verifikasinya itu masuk ke HP kita teman-teman ya. Nah, ini prosesnya nggak membutuhkan waktu lama, tinggal kita tungguin aja. Oke. Nah, ini sudah masuk dan tinggal kita gunain aja di sini. Kita masukin dulu password kita atau sandi kita teman-teman ya. Nah, kita masukin 8 karakter, kombinasi huruf besar dan kecil, terdapat paling tidak satu angka. Oke, siap. Nah, kalau kalian sudah memasukkan password kalian, langsung aja kalian klik di sini selesai teman-teman ya. Nah, di sini jangan lewatkan deals terbaik, dan di sini dapatkan informasi terbaru melalui email. Nah, tapi kalau kalian nggak pengen mendapatkan deals terbaik untuk beberapa saat ini, kalian bisa langsung aja skip dengan cara kalian klik aja di sini nanti saja teman-teman ya. Nah, nanti bakal langsung masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Shopback-nya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa baca-baca aja untuk cashback-nya dan promo-promo lainnya di aplikasi Shopback. Nah, kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, gitu aja sih tutorial kali ini. Semoga tutorial kalian bermanfaat, dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.